Terima kasih atas prakata panitia. Dilanjutkan sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Bapak Kason, yaitu Bapak Sukamto. Kepada yang bertugas dipersilakan. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bapak Kepala Desa yang saya hormati dan Ketua Karang Taruna bersama anggotanya yang saya hormati dan para tokoh masyarakat bersama undangan yang saya hormati dan semua masyarakat pojok yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah sehingga pada malam ini bisa berkumpul di lapangan pojok dalam rangka yang menyelenggarakan resepsi hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-71. Dan yang kedua, selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya zaman ceria sampai jalan kemajuan dan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat Allah. Di sini saya pertama merasa bangga kepada anak-anak kita, pemuda-pemudi pojok yang malam ini telah menyelenggarakan yaitu hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-71. Maka kita bersama masyarakat pojok yaitu saling mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Jadi malam yang seperti ini kita mohon supaya nanti untuk pemuda-pemudi Karang Taruna Bakti Karya Taruna di tahun-tahun yang akan datang bisa dilanjutkan dengan yang lebih baik gitu. Dan semoga nanti amal beliau dari pemuda-pemudi bajak dapat limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya tidak perlu panjang lebar karena nanti masih banyak acara-acara yang selanjutnya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati semua para hadirin, kita manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Dusun, Bapak Sukamto. Kemudian sambutan yang berikutnya adalah dari Bapak Kepala Desa Mojo. Kepada Bapak Subianto, kami persilakan.